Menurut saya ya, ini awalnya mirip tekstur lapina ya. Nah, ini mirip banget tapi hanya Hey yo, halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya di channel Vicky Games. Dan oke teman-teman, jadi di video kita kali ini saya bakal showcase tekstur lagi teman-teman ya. Dan nama teksturnya yaitu ZFPack 1.10 Bedrock teman-teman ya. Dan tekstur ini support di Minecraft 1.10 ke atas teman-teman ya. Dan oke, sebelum tekstur ini dimulai, saya ingatkan lagi sekali kepada kalian, buat kalian yang belum subscribe dan like, silahkan kalian klik tombol like terlebih dahulu, dan jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi karena subscribe dan like itu gratis, jadi apa yang kalian tunggu, subscribe sekarang juga teman-teman ya, like sekarang juga teman-teman ya. Dan oke, jika video ini tembus 20 likes, Vicky Games bakal showcase tekstur blue shader teman-teman ya. Oke, dan oke teman-teman, jadi yang pertama ini adalah bagian awalnya ya. Dan menurut saya ya, ini awalnya mirip tekstur lapina ya. Nah, ini mirip banget tapi hanya ada satu perbedaannya, itu ada kabut-kabutnya cuy. Di tengah-tengahnya ini ada kabut-kabutnya, tapi bawahnya nih cerah gimana. Wah, menurut saya udah good deh ya, udah good. Oke. Dan ini kata-kata ya, kalau misalnya tekstur awan seperti ini tuh mataharinya nggak ada cuy. Lihat ini nggak ada. Jadi ini kemana mataharinya? Wah, mataharinya menghilang teman-teman ya. Dan oke, kita langsung ke bloknya. Jadi ini untuk pasir yang seperti ini, coba kita bakal lihat. Wah, menurut saya ini normal ya, kayak tekstur biasa. Oh, jadi hujannya seperti ini teman-teman ya. Hujan airnya putih lagi cuy. Iyalah, sama seperti tekstur Fateful Lapina ya, airnya juga warna putih. Dan untuk daunnya, coba kita lihat, untuk daunnya tidak bergerak teman-teman ya. Dan bloknya seperti ini, coba kita kalau mode malam teman-teman, coba kita bakal mode malam, tengah malam ya. Dan wah, oke teman-teman, jadi untuk tekstur ini untuk malam hari tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang di siang hari teman-teman ya. Jadi bagus sudah ya. Coba kita bakal ubah ke siang hari. Dan oke, untuk tanamannya seperti ini teman-teman. Dan coba kita bakal lihat airnya normal ya. Apalagi rumputnya sama kayak Minecraft biasa. Coba kita lihat stone-stone-nya juga teman-teman ya. Dan oke teman-teman, kita bakal lanjut lagi untuk campfire-nya seperti apa. Coba kita bakal lihat. Wah, lihat ini cuy, wadidaw, lebih keren ya. Dan oke teman-teman ya, ini cahayanya nggak kelihatan ya, mungkin kalau malam baru kelihatan teman-teman ya. Dan coba lihat, kacanya bening banget dah ya. Dan oke teman-teman, like sekarang juga video ini ya, jika video ini tembus 20 likes, Vicky Gamers bakal showcase shader plus tekstur terbaik untuk kalian semua ya. Dan khususnya support RAM 1 GB dan seterusnya teman-teman ya. Dan oke, mungkin hanya segini saja teman-teman ya. Menurut saya ini sudah bagus, tekstur ZFPack 1.10 Bedrock ya. Dan oke, teman-teman, mungkin segitu saja dari saya. Dan oke, sebelum video ini ditutup, saya ingatkan lagi sekali kepada kalian, buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Dan jika kalian belum like video ini, silahkan kalian like dulu video ini. Dan jika video ini tembus 20 like, Vicky Games bakal showcase tekstur blue shader teman-teman ya. Dan oke, saya Vicky Gamer, see you in the next video. Bye bye, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Oke, bye bye, dan jangan lupa nyalain loncengnya, teman-teman ya. Oke, bye bye.